Sejurus azan subuh tanggal 30 Julai 1959, ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Abdullah Al-Haj, Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, diputerakan di Istana Mangga Tunggal, Pekan, Pahang. Baginda adalah cahaya mata keempat, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, dan almarhum Tengku Ampuan Afzan rahimahullah, almarhum Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Ketika diputerakan, ayahanda baginda adalah Tengku Mahkota Pahang. Seketika di Pekang, baginda bermastautin sementara di Kuala Lipis. Bela dia, suak santak dia, pagi tu dia bangun tu, buat air santak dia pagilah. Lepas tu tak adalah, dia main. Kita tengok je lah dia main. Tunggu dia main. Dia baik sangat masa kecil. Baginda mendapat pendidikan awal di Ahmad Primary School di Pekan, Sekolah Rendah St. Thomas serta di Sekolah Menengah St. Thomas Kuantan sebelum melanjutkan pelajaran ke luar negara. Banyak kenangan terpahat sejak di bangku sekolah. Semasa ke satu tu, Wahdul ini selalu meninggalkan apa alat-alat tulis dia. Seperti ruler, rubber, selalulah macam dia akan pinggang dengan saya. Dia kata, pinggang sekejap ruler awak tu. Saya katalah juga, hari-hari awak ni asyik nak pinggang dengan saya je. Darah raja berjiwa rakyat mengalir sejak kecil berkat asuhan dan didikan ayahanda dan bonda baginda. Namun, semua itu bukan penghalang baginda bergaul dengan rakan sebaya dan masing-masing menyimpan pelbagai kisah silam suka-duka bersama. Dia pun tengok orang semua memanjat pokok dan dia pun memanjat pokok di situ. Pokok depan pos istana ni yang tinggal tunggal saja sekarang ni. Jadi bila dia panjat-panjat situ, dia nak buat style orang kampung, bergayut dengan kaki pada dahan, kemudian dia terjatuh. Lalu jatuh, dia patah dan alam menangis beria lah. Jadi bila ayahanda sudah pulang, saya pun memang bertambahlah takutnya. Sebab jadi ayahanda tanya, siapa lagi? Ramai tadi, dia ke mana yang lain? Yang lain semua dah cepat lari, takut agaknya. Awak tak takut? Ayahanda tanya. Jadi ayahanda tanya, dah awak nak batal? Jadi saya pun jawab, kalau bagi tak lah. Selain gemar bersukan, khususnya bola sepak, dan mudah bergaul dengan rakyat jelata, baginda turut mempunyai sahsiah sering mendapat pujian segenap lapisan masyarakat sejak kecil. Kita panggil Tengku Alang, kita dalam satu kelas masa itu. Yang saya tahu, arwah ayah saya kata, awak berambil sikit dalam kelas awak tu ada anak raja. Tapi kita masa tu budak-budak, mana kita ingat ada anak raja ke apa. Jadi bila kita main ke masa PE ke masa dalam kelas tu, kita bercipidah gitulah. Lagi mana orang kata Tengku Alang ni dia jadi orang yang masa itu dia tak ada protokol dalam kelas. Maknanya dia sama macam kita murid lain. Orang kata boleh bertepuk tampar lah dalam kelas macam tu. Tengku Alang ni memang dia minat bola. Dia boleh sekolah rendah lagi sampai kita darjah 3 wakil sekolah apa. Tapi yang paling seronok ni apa kenangan saya sama dia ni apabila darjah 4. Kami darjah 4 ini ni boleh katakan hari-hari lawan bola dengan kelas-kelas lain ni. Biasanya sebelum waktu naik kelas lah. Memanglah orang kata sentiasa akan ada perlawanan. Seolah macam liga lah. Ketika bergambar kelas masa tahun masa jempat tu, yang kita duduk sibuk mengaji, orang kata mengaji dia nak apa mengorat orang ni, mengorat orang tu apa semua kan. Kau lah kena duduk sebelah awek ni. Jadi sebab tu bila kita tengok gambar Raja Empat tu, bila tengok yang belakang, row belakang tu, yang berdiri belakang ni, belakang Gualan dengan belakang lagi ni, semuanya orang kata tersengih-sengih. Sebab apa? Sebab tu sibuk mengaji kan? Sibuk mengaji. Nak kahwin semua. Hubungan terjalin dengan rakan sebaya penuh warna-warni kehidupan zaman kanak-kanak tergendala seketika selepas baginda menyambung pendidikan di luar negara. Tanggal 1 Julai 1975, ketika berusia 15 tahun, baginda ditabal sebagai ke bawah duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang
selepas ayahanda baginda menaiki tahta kerajaan negeri Pahang. Dan 28 April 1979, baginda dilantik sebagai pemangku Raja Pahang ketika ayahanda baginda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ditabal sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-7. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Sebagai pewaris tahta, baginda diasuh penuh kasih sayang dan didedah pelbagai pengalaman dalam aspek pentadbiran dan kepimpinan. Antara usaha yang saya cuba nak meneruskan ialah legasi yang mana Tuanku telah membuat selama ini dan standard yang telah ditingkatkan. Saya terpaksalah mengikuti sekadar mana yang saya mampu. Yang saya tak boleh lari antaranya ialah kita mesti sentiasa mendekat dengan rakyat dan kita mesti sentiasa membantu rakyat yang susah. Dan saya cuba sekadar mana yang saya mampu apabila adanya musibah-musibah, adanya masalah-masalah rakyat, saya akan cuba menyelesaikan dengan cepat mungkin. Tanggal 6 Mac 1986, baginda menamatkan zaman bujang dan mendirikan rumah tangga dengan kebawah duli yang teramat mulia Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Pertama kali saya jumpa berduli tuanku, I was 12, he was 13. Saya jumpa dia di Padang Polo ya. Sebelum tu ada terima kat air raya. Ayah saya terima kat air raya daripada Tuanku Sultan. Maksud Tuanku Sultan pun Tengku Mahkota, ayah saya Raja Muda. Terima, saya nampaklah gambar. So I think I fell in love with the picture first. Selama saya di sekolah Tuan Fatimah, bibi saya hanya sebut alam, 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 alam. Mereka tahu itulah boyfriend saya. Tak pernah dating, hanya tulis-tulis surat. Jadi bila Tuanku Pahang masuk meminang, nak bertunang, ayahanda kata nak dia tunang, nak anak saya kahwin terus. Tuanku tu pemalu, senyap kalau jumpa. Saya ni rendah-rendah, kalau nak jumpa Tuanku tu, di padang masa ada pulak tuan mana je lah. Rendah lah seorang di belakang. Tuanku pemalu, sepuluh di belakang kereta kadang. Saya rendah di sini, di sana dah ayah ada, tok ada, semua orang ada. Kita bukan boleh, nanti orang kata apa. Gede-gede pula. Baginda dikurniakan 9 cahaya mata. Dari kacamata paduka ananda, baginda serta Tengku Puan Pahang sentiasa menjadi idola. Saya tengok sebagai ayahanda dan sebagai raja, ayahanda saya satu contoh untuk semua ketua, cara tuanku bertitah di dalam ucapan, cara tuanku bersama rakyat. Memang tradisi raja dan rakyat berpisah tiada tu memang dibuktikan in terms of actions rather than words. Dan sebagai untuk bonda saya dari kecil dulu memanglah garang dengan saya dan dengan anak-anak dia. Selalu kuat, kuat popek lah. Satu lagi benda ni, dia punya hobi paling favorite dia masak. Bonda punya masakan, in my own opinion, paling sedap di dunia. Jiwa raja berjiwa rakyat disemai sejak alam persekolahan terus subur sehingga kini. Baginda sering bercemar duli mendekati rakyat tatkala ketika susah mahupun senang di serata pelusuk negeri. Bagi baginda, susah atau senang, berjiran atau bersahabat, rakyat atau raja, semuanya berpaksikan ajaran Islam. Falsafah baginda jelas, raja dan rakyat berpisah tiada.